Halo, selamat datang di episode pertama dari Sasai Sharing Sareng Akang TV. Yang kali ini kita akan membahas bersama mengenai satu buah film dokumenter dengan judul The Case Against Boy. Nah, sebelumnya kita mau kenal dulu nih bareng Akang Teteh yang akan membahas film ini bareng narasumber kita nanti. Pertama ada saya, Teteh Moni, dan ada saya, Kang Ale. Halo, halo. Halo, Temoni. Apa kabar nih? Baik nih. Kali gimana? Baik, baik. Oh iya, yeah. Jadi juga kita di sini ditemenin sama dua pembicara, dua narasumber kita nih. Kita ada Wun Sugunadi dan Jauh Sembambang. Oke, yang pertama ada Wun Sugunadi Prabuki, adalah seorang tenaga pendidik yang menjadi guru di beberapa sekolah formal dan menjadi dosen di beberapa universitas. Sekarang Munsu Gunadi itu berdomisili di daerah Gunung Sindur. Nah, beliau juga sekarang menjabat menjadi ketua bidang pendidikan tinggi dan di Matakin. Beliau juga merupakan lulusan S2 Fakultas Perbandingan Agama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sekarang Munsu Gunadi itu mempunyai banyak karya, salah satunya adalah buku pendidikan agama Konghucu dan Budi Pekerti kelas 6, 10, 11, dan 12. Dan narasumber selanjutnya siapa nih? Akang Ale. Narasumber selanjutnya ada Chelsun Sukosho Sastronegoro Bambang. Beliau pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Nasional Bandung di jurusan teknik elektro dengan subjurusan elektronik, kontrol, dan komputer. Pada tahun 2008, beliau pernah menjadi dosen luar biasa di Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada tahun 2009, beliau mendirikan dan menjadi direktur utama dari PT Inovasi Teknologi Indonesia yang bergerak dalam pembuatan peralatan khusus, terutama di kepolisian dan militer. Pada tahun 2014, beliau membangun perusahaan baru, yaitu PT Inovasi Teknologi Mandiri Indonesia yang bergerak dalam bidang yang sama, gitu. Setelah kita kenal sama dua narasumber, kira-kira film dokumenter The Downfall itu ceritanya bagaimana nih, Kole? Oke, jadi dokumenter The Downfall ini menceritakan tentang kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX yang terjadi di dua airlines yang berbeda, yaitu Lion Air dari Indonesia dan Ethiopian Airlines. Nah, jadi untuk menyimak ceritanya lebih lanjut, kita bisa langsung nonton aja nih cuplikan yang udah disiapin. Iya, karena banyak spoiler yang bakal kita tampilin dan kita obrolin pada hari ini. Okay. If it ain't Boeing, I ain't going. Boeing has had such a storied history and such an incredible stature in the industry. Flight 610 went missing from radar just a few minutes after taking off from Jakarta. A brand new Boeing 737 with 189 people on board crashing. Craft, what more do we know about the plane, Benjamin? Yeah, a Boeing, as you said, almost brand new. They had taken delivery of it back in August. It was a 737 MAX. That's the updated version of the 737. They haven't been out that long. They all said the same thing. They started blaming. There was a blame game going on. Blaming the country. They wanted to know where he completed his flight training. In fact, he finished his training in the US. Finally, Boeing released a statement saying it looks like the Lion Air airplane had an erroneous MCAS activation. When certain angle attacks were reached at certain speeds, the airplane tended to stall out. So the MCAS was designed to automatically push the nose back down. Simple. We'd never heard a senior Boeing official talking along those lines. Boeing had always prided itself for being the pilot's advocate. I found it disrespectful. Every pilot I ever taught, I said, you want to know as much about your airplane as possible. Fix. Because no one has yet concluded that the sole cause of this was dysfunction of your plane. They could have grounded the plane. Chinese absolutely floored everyone when they on their own unilaterally ground this aircraft. It is also important to note
that the Federal Aviation Administration is not mandating any further action at this time. Jack screwed in a full nose-down position. Hands down, it was the MCAS. Prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. But even after the MAX was grounded and the planes had to be flown to storage facilities, we have pilots calling and say they don't want to fly them there. He was trying to push the focus onto the Ethiopian pilots. When it came out, this was the first story that revealed that the crew, in fact, realized that MCAS had kicked off. And they did what Boeing instructed them to do. For Boeing, this was a tremendous problem and extremely damaging to their reputation. Boeing was an engineering firm first, and it had always been engineering-led. By focusing on quality and innovation, they created the products that made Boeing part of America's pride. I worked for the Boeing company for 32 years. It was a culture of mutual trust. And we're in this together, building a quality engineered product that makes us all proud. Good evening, everyone. It is a multi-billion dollar deal that is sending shockwaves through the aerospace industry. The planned merger between the Boeing company and McDonnell Douglas. The 1996 acquisition of McDonnell Douglas by Boeing was part and parcel of what was happening across the country. So pretty quickly, McDonnell Douglas became in charge at the very top. When Harry Stonecipher took over, he believed that the most important thing was to take a company and create value on Wall Street. He said, hey, we're in business to make money. They drove the company as if it was making washing machines, for instance, dishwashers. You do it right, and you build in the quality and the safety, and the profits will follow. But all that changed, and it was just heartbreaking. They were being challenged by other manufacturers, and that pressure was primarily coming from the Europeans, meaning Airbus. It happened one little piece at a time. It was a slow build, little by little, little by little, so that by 2003, Airbus ended up overtaking Boeing's market share. If something's not right, you need to find it and get it fixed or get it corrected. To ensure safety, finding things was what you're supposed to do. By doing the work and then just saying to the guy next to him, approve this so that I can move on to the next spot. Have like one quality person for almost the whole building on each shift. We used to have, 15. These shavings can cause a fire or a short. And these aircraft fly by wire. They've told us flat out they do not want anything in documentation so they can maintain culpable deniability. I was really frustrated. I thought that Boeing was dragging its feet. Airbus introduced the A320neo. For carriers, the ultimate goal, of course, is maximum fuel efficiency. Because they didn't have a plane ready to compete. Boeing thought about a new aircraft, but the price tag would have been significant. Do we really believe the 37 was long in the tooth and had... And simulator training would be required fleet-wide for all MAX pilots. And the 737 MAX sold phenomenally well. Or potentially to cover up a design that does. And I think the reason is because they are so damning on their face. The problem was, MCAS was a significant new system and could prompt the FAA to require some additional training. And it was this transition to low-speed handling that made the system far more significant. Boeing changed the MCAS system to only use one sensor instead of two. How quickly pilots would be able to react if the system went hey. Training to recognize the runaway, a reaction time scenario greater than 10 seconds found the failure to be catastrophic. The problem here is the term pilot training. Lion Air says, in effect, wouldn't it be better, wouldn't it be safer to have some additional training? We want more than your
you're recommending. Instead, Boeing literally mocked Lion Air, mocked them for wanting to have simulator training. TARAM, T-A-R-A-M, a transport aircraft risk assessment methodology. They projected that there could be as many as one fatal crash every 2 years of a MAX. That would make the MAX the most dangerous modern jet ever built. Just 6 weeks after the Lion Air crash, the Boeing board decided to increase stock buybacks and increase dividends. You know, once they got the TARAM report, Boeing should have grounded the MAX. Basically, they were betting that the problem would not reoccur before a permanent fix could be implemented. Muhlenberg walks in, and for a moment, he glanced at us, at the families, but he never really looked at us. Relied on our counsel to provide that to the appropriate authorities. How did you not say, we need to figure out exactly what happened, not after all the hearings, not after the pressure, but because people have died and we don't want another person to die? The safety culture at Boeing fell apart. It was corrupted from the top down by pressures from Wall Street, plain and simple. But no matter how... Sebenarnya buat Koko Bambang dan Koko Gunadi, udah nonton belum nih film The Downfall ini? Sudah dong. Oke, jadi dari tadi kita udah tahu kalau misalkan Koko Bambang dan Koko Gunadi udah menonton film The Downfall, The Case Against Boeing ini. Jadi aku mau tanya dulu ke Koko Bambang, apa pesan dan kesan yang didapatkan setelah menonton film ini? Kalau kesan yang saya dapat ini ya, Boeing yang memiliki tradisi perusahaan yang safety kemudian berubah secara drastis pada saat merger dengan McDonnell Douglas tahun 1996, di mana kemudian manajemen Boeing diganti oleh orang-orang dari McDonnell Douglas, di mana semuanya itu mengejar keuntungan. Dan tentunya mengejar keuntungan ini tidak terlepas dari intervensi keserakan daripada investor. Juga sejak mereka mengejar hard nilai saham perusahaan di Wall Street. Perusahaan yang solid, tadinya solid di awal, kemudian berubah menjadi tidak solid, kemudian terintervensi banyak karena masuknya orang-orang dari perusahaan lain, dari McDonnell Douglas. Tadinya juga perusahaan ini mengutamakan safety, di mana setiap bagian itu ada 15 orang safety yang berfungsi untuk bekerja untuk menentukan keamanan. Kemudian setelah merger, dari 15 orang menjadi satu orang, mereka hanya mengejar tanda tangan. Nah, ini kita melihat bahwa dari sini tradisi perusahaan itu berubah dari yang mengejar safety kemudian mengejar target. Tentunya mengejar target ini karena dorongan keserakan dari investor. Itu yang bisa saya simpulkan sedikit dari film ini.
Okay, jadi semua hal yang terjadi di film ini itu menjelaskan tentang perubahan fokus dari satu perusahaan dari yang awalnya safety, tapi berubah ke bagaimana caranya mendapat untung lebih dan dari investor yang lain gitu. Kalau tadi kita dengar komentar dari Ko Bambang, menurut Ko Gunadi gimana nih soal film ini? Sebelumnya Ko, di-unmute dulu ya Ko. Ya, Teh Monik, Teh Monik, Kang Alei, terima kasih, selamat malam nih. Iya, saya komentar ini sebuah film dokumenter yang luar biasa ya. Film ini kan berkesan, mau menggiring ya, mau menggiring penonton untuk melihat fakta yang sebenarnya tentang musibah kemanusiaan yang kita tahu itu kan. Lion penerbangan JT610 yang menelan korban 198 orang ya, untuk 200. Ada sesuatu yang disembunyikan dan film ini menggiring orang untuk melihat fakta yang sebenarnya. Bahkan ada beberapa pendapat mengatakan ini kecelakaan yang sebenarnya tidak masuk akal. Mana tidak masuk akalnya? Kita tahu bahwa Lion sebagai maskapai Indonesia kan baru saja membeli pesawat Boeing 737X itu beberapa bulan dengan pilot yang juga berpengalaman dari India yang awalnya memang dipilih oleh Boeing bahwa kecelakaan ini kan karena memang kemampuan pilot jadi bukan error ya, tapi kita tahu fakta ternyata kan pilotnya juga lulus training Amerika, bukan lulusan Indonesia. Sebagai hasil dari negara Amerika kan istilahnya gitu. Jadi maka kemudian orang menganggap ini kerakat tidak masuk akal dari sebuah pesawat yang menutuskan dari Amerika dengan pilot yang hebat berpengalaman tapi bisa kecelakaan. Film ini juga kan karakternya mau nyajikan membongkar sesuatu yang disembunyikan yang tadi saya bilang ya. Dari film itu kan terlihat Boeing yang begitu dibanggakan oleh rakyat Amerika ternyata kan tidak bisa bersikap sebagaimana yang seharusnya dari dua kecelakaan waktunya juga berbeda. Jadi ini sebuah film dokumenter yang mempunyai misi sosial dalam perspektif moral. Artinya apa ya? Perspektif moral adalah apa bahwa ada insiden yang menelan korban sampai 246 dari dua insiden ya, Lion Air dan Ethiopian Airlines waktu yang terkatakan. Harus ada yang bertanggung jawab. Idealnya kita juga tahu bahwa satu korban nyawa manusia aja harus jelas ada sesuatu yang harus bertanggung jawab. Tapi pakai bahwa kecelakaan yang menelan korban sampai 246 orang ini semua bertanggung jawab, tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab. Film ini kan ingin membongkar ini. Jadi ini yang kemudian saya tanggapi sebagai film yang bermuatan atau bermisikan moral, nilai-nilai moral. Rakyat Amerika juga kan kita tahu bahwa setelah kejadian itu kan kebawa, orang Amerika kebawa, bahwa Boeing yang dianggap sebagai simbol kekuatan Amerika sebagai sebuah perusahaan dalam industri penerbangan, bahkan industri peralatan perang itu kan, ternyata kecewa melihat tindakan Boeing, sikapnya terhadap dua musibah atau insiden ini. Bukan cuma sebuah kecerobohan ya, orang menganggap, tapi tindakan yang immoral ya, tindakan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan, artinya dia membiarkan 246 orang tidak ada yang bertanggung jawab. Ya, saling melawan. Boeing jelas-jelas terus menuding ini human error. Ini karena maskapainya. Ini karena trainingnya bukan lulusan Amerika dan segala macam. Tapi kemudian semua itu kan terbantahkan ketika ada kejadian yang sama dalam waktu yang berdekatan setelah Lion Air JT610
kejadian lagi dengan pesawat Boeing juga. Ini membongkar, menepiskan tudingan Boeing terhadap human error. Jadi ada sesuatu yang harus dibongkar soal moral, soal tanggung jawab terhadap Boeing dari perusahaan yang perkasa di Amerika. Saya rasa itu tanggapan saya sedikit tentang film dokumenter ini. Itu tema Monique yang Malay. Oke, Ko Gunadi. Tadi kita juga dengar dari Ko Gunadi bahwa dari dokumenter ini tuh kita sebenarnya bisa mengetahui bahwa dari pihak Boeing sendiri pun saling tunjuk ya. Pihak Boeing-nya menyalahkan maskapai dan inkompetensi dari para pilot yang mengoperasikan si pesawat ini. Sementara memang dari yang kita tahu bahwa pihak Boeing-nya pun menutup-nutupi nih. Nah, dari sini kita bisa draw conclusion bahwa sebenarnya pihak Boeing ini mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang harusnya tuh terpegang erat selama perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan transportasi ya, safety-nya itu harus menjadi yang paling satu, nomor satu gitu. Nah, kalau misalnya di sini aku mau nanya nih sama Ko Bambang, apakah sebenarnya itu kita boleh mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan saat kita berbisnis kayak gini? Nah, kalau bisnis itu emang banyak orang yang punya trik itu tentunya untuk memenangkan pasar. Mulai dari trik teknologi maupun trik bisnis yang lain. Tentunya rata-rata di zaman sekarang ini orang-orang itu kan lebih cenderung sensitif terhadap harga. Jadi rata-rata orang kemudian berperang dengan harga. Ini yang dilakukan oleh Boeing salah satu. Berperang dengan harga dengan Airbus A320. Nah, tapi Boeing ini pesawat, bisnis pesawat itu adalah bisnis safety. Karena kalau kita naik pesawat ada masalah, kita nggak bisa lari kemanapun. Kalau kita naik mobil, di depan mau celaka kita bisa lompat. Di pesawat kita mau lompat kemana? Nggak bisa. Kecuali pesawat tempur bisa. Kalau pesawat penumpang kan nggak bisa. Jadi safety. Dalam pesawat itu ada dua sistem, ada sistem yang dikenal dengan redundant system. Semua itu ada cadangannya. Jadi tidak dalam pesawat semua sistem ada cadangan. Persoalannya adalah demi menekan biaya produksi, Boeing itu mengurangi sensor angle effect. Tadinya dalam desain ada dua, kiri kanan, kemudian dia hanya menggunakan satu. Tentunya penggunaan satu sensor ini tentunya satu untuk menekan biaya keberadaan sensornya. Kedua, menekan biaya sistem elektroniknya. Karena bikin dua kan itu akan mahal. Ketiga adalah softwarenya. Software itu akan menimbang dari dua input. Itu juga akan menjadi mahal. Nah, mereka ingin menekan ini. Dan ini secara moral, karena dia perusahaan safety, secara moral itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena di sini saya mencuplik sikap dari, kalau saya melihat dari sikap dari Dennis Muilenburg, CEO dari Boeing, pada kitab Luni jilid 8 ayat yang ke-16, Tacheng Sengcheng bersabda, seorang yang hanya berani dan tidak jujur, yang tidak cakap dan tidak hati-hati, yang tidak pandai dan tidak dapat dipercaya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya atas diri dia, tetapi banyak orang. Kan? Dari sisi ini sudah satu bagian yang dari sisi agama Konghucu udah nggak masuk. Nah, di dalam berbisnis itu pun kita harus mengutamakan hati nurani. Manusia itu kan hidup ada hati nurani.
Jadi bagaimana kita mengedepankan hati nurani? Bukan hanya berpikir profesionalisme, profesional yang seperti sekarang banyak digembar-gembar orang profesional, di mana hanya melakukan profesional tanpa perasaan dan tanpa perasaan dan tidak melihat yang lain-lain, hanya bekerja seperti robot. Kalau saya sebagai pengusaha tidak akan menggunakan orang yang bilang-bilang profesional. Profesionalisme dengan cara seperti itu. Profesionalisme betul, harus bekerja fokus, tapi juga harus punya hati nurani. Itulah yang harus kita lakukan. Okay. Yang membedakan antara kita dan robot ya, Temoni. Iya, karena iya. Iya kan, kalau kata Pak Bambang, di samping kita profesional, profesional dalam hal ini tuh fokus dalam bekerja, tapi juga ada keikutsertaan hati nurani tersebut ya. Okay. Kalau tadi kita mendengar soal keikutsertaan hati nurani dalam berbisnis dari Pak Bambang, sekarang menurut Pak Gunadi nih, kalau misalkan kita lihat si Boeing ini tuh mengurangi biaya produksi untuk keuntungan dia sendiri, kira-kira nilai agama apa sih yang dilalaikan oleh si pihak Boeing ini, apalagi dalam konteks agama Konghucu nih? Ya, ya. Ya, Monik, ya sedikit melatar belakangi sebabnya kan, bahwa Boeing yang kita tahu bukan perusahaan kecil dan bukan perusahaan baru. Ya, William Boeing itu sejak 1916 sudah mendirikan perusahaan ini, dan sepanjang perjalanannya Boeing kan tetap menjaga persoalan keselamatan, karena ini memang industri penerbangan yang kita juga tahu bahwa Pameo dalam dunia penerbangan kan kita, nyawa kita itu sangat terancam dibanding ketika kita naik transportasi darat. Jadi bahwa jaminan keselamatan kita dari rumah ke bandara atau dari bandara ke rumah itu tentu saja lebih rendah daripada kita naik pesawat. Maka persoalan bagaimana sistem keamanan transportasi ini harus dijaga, dan itu terus dijaga oleh Boeing selama dalam perjalanannya. Tapi persoalan kemudian kan ketika kemudian perusahaan ini melakukan merger dengan apa sih McDonnell Douglas itu kan, ya kita tahu bahwa ketika sebuah perusahaan sudah mulai merger berarti ada persoalan terkait dengan finansial. Kalau tidak ada masalah dengan finansial kan orang, perusahaan tidak akan melakukan merger dengan orang lain. Persoalan bermulai dari sini, karena ketika sudah ada campur tangan dari banyak orang tentang perusahaan Boeing yang hebat ini, maka kemudian orientasinya berubah. Sistem keselamatan yang tadi selalu menjadi persoalan penting dalam perusahaan Boeing, pada perusahaan Boeing kan sekarang sudah mulai luntur karena memang orientasinya berubah menjadi profit, menjadi keuntungan. Persoalan di sini, tadi sudah diceritakan bahwa Boeing dengan meningkatkan mesin, kemudian menurunkan bahan bakar, maka kemudian lahir MCAS itu untuk mengendalikan sistem pesawat. Ini kan menurunkan biaya, artinya kan demi keuntungan semuanya. Saya menanggapi, kalau kita dalam perspektif Konghucu, bahwa bisnis harus untung itu pasti. Maka kalau kita ngomong leluhurnya kan gini, kalau bisnis nggak untung itu dosa. Tapi kalau untungnya kegedean kan lebih dosa lagi kan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kebenaran. Nah, jelas sekali tersurat dalam ayat-ayat Konghucu. Saya kutip tentang 9 hal yang selalu dipikirkan orang seorang cinca ya. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, semua harus dipikirkan. Kalau melihat harus benar-benar terang, mendengar harus benar-benar jelas. Dan kemudian ada poin penting bahwa ketika kita bicara soal keuntungan, bicara soal bisnis, tadi saya bilang bisnis harus untung, kalau nggak untung dosa, buat apa bisnis kan, buang-buang waktu. Tapi yang paling harus kita jaga adalah ketika mendapat keuntungan, ingat kebenaran, karena untung selalu berkaitan dengan kebenaran, ini harus diingat. Nah, jadi apapun bisnisnya, siapapun perusahaannya, bahwa persoalan nilai-nilai kebenaran ini harus menjadi landasan utama dalam berbisnis. Untung oke, tapi tidak melanggar kebenaran ini menjadi prinsip penting ya. Bisnis keamanan, prinsip pentingnya bisnis penerbangan ya, keamanan yang harus jadi utamanya. Jangan karena keuntungan melanggar nilai-nilai itu.
Jadi saya hanya mengutip satu ayat penting tentang 9 hal yang dipikirkan oleh seorang pemimpin. Bisnis dapat untung, dan untung harus ingat kebenaran. Saya pikir itu ya, Monik, Kang Alex, pandangan saya tentang kaitan nilai-nilai moral dalam perspektif penghujung. Oke, thank you Niko Gunadi. Tadi kita udah tahu nih ada nilai-nilai agama Konghucu yang sebenarnya tuh nggak bisa dilalaikan dalam berbisnis ya. Ada juga opini-opini dari para pembicara kita mengenai sebenarnya tuh banyak banget yang bisa di spare buat dalam berbisnis tapi bukan dalam aspek keselamatan ya. Oke, di sini juga aku mau buka diskusi lagi mengenai sebenarnya tuh ada aspek, kan tadi kita udah ngomongin banyak banget aspek nih, sebenarnya ada aspek inti nggak sih dari apa yang harus dipegang oleh kita nih sebagai umat Konghucu yang akan atau yang telah membangun bisnis. Kita mulai dulu dari Ko Bambang deh, kalau gitu. Dalam bisnis itu yang paling penting kita memegang 5 kebajikan. Ajaran agama Konghucu itu mengajarkan 5 kebajikan. Pertama kali cinta kasih. Kalau kita lihat dari kasus Buing ini, dia mengorbankan begitu banyak orang hanya dengan uang, berarti dia sudah kehilangan cinta kasih. Kemudian kesusilaan dan kebenaran. Dia tidak memberitahu dia punya sistem MCAS kepada pilot. Dan dia juga tidak melakukan training. Tidak melakukan training dan tidak melakukan memberikan sistem yang terbaik. Itu dia sudah melanggar kesusilaan dan kebenaran. Selanjutnya, dia sudah tidak bijaksana. Hasilnya apa? Akhirnya Boeing tidak dapat dipercaya. Tadinya Boeing adalah perusahaan terpercaya, merek Boeing, orang Amerika bilang, kalau gak naik Boeing, kalau bukan Boeing, pesawat itu mereka gak akan naik, yang sekarang tidak dipercaya. Itu nilai-nilai yang harus kita penuhi dalam berbisnis, kita dalam contoh Boeing. Jadi 5 kebajikan, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya, itu adalah nilai-nilai yang harus kita pegang dalam berbisnis. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, berbisnis pun harus tetap memegang itu. Okay. Jadi bukan dalam berbisnis doang, tapi 5 kebajikan ini juga dalam kehidupan sehari-hari, karena dasar dari manusia itu ada otak sejati yang tergabung dalam 5 kebajikan ini. Itu kalau menurut Ko Bambang. Jadi baik lagi ke prinsip 5 kebajikan yang sudah ada nih sebenarnya di dalam diri kita. Nah, kalau kita dengar lagi soal si cerita Boeing ini, dia tuh berani, perusahaan tersebut tuh berani untuk meng-cut biaya finance untuk keuntungan dan investasi yang lebih besar dari para investor. Dan justru karena itu, safety-nya tuh jadi berkurang dari perusahaan yang dipercaya banget kalau misalkan pesawat itu bakal aman, pesawat itu bakal terus terbang, tapi kepercayaan itu luntur karena hal yang terjadi untuk melawan si Airbus. Jadi Airbus ini adalah lawan dari si Boeing, dan karena perlawanan bisnis ini, Boeing berani untuk memotong biaya pembuatan pesawat. Oke, jadi karena kita dengar soal yang tadi, menggunakan ini, kira-kira cara untuk menyeimbangkan kondisi finansial perusahaan dengan filosofi dan idealisme dalam membuat produk yang unggul tuh kayak gimana sih Ko Gunadi? Jadi finance sama filosofi idealisme ini bisa balance untuk membuat produk yang unggul yang bisa memuaskan konsumen. Silakan Ko Gunadi. Ya, Teh Monik, terima kasih. Saya komentari dulu soal bagaimana kemudian Boeing begitu mengejar market dunia, apalagi terkait dengan persaingan. Jadi kita juga tahu kan bahwa Boeing ada saingannya, kemudian Airbus ya.
Belum lagi kalau kita bicara soal Cina juga sudah mulai menghadirkan perusahaan-perusahaan penerbangan juga ya. Ini membuat Boeing mengejar keuntungan, kemudian menekan biaya tadi itu ya. Tapi saya mau komentari bahwa dalam dunia bisnis kan nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya persaingan. Sebuah paradok bahwa satu sisi persaingan itu akan membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas sebetulnya. Tapi memang ada sisi negatifnya, orang kemudian mengejar-ngejar karena kekhawatiran kehilangan pasar. Tapi bahwa saingan bisnis itu kan membuat justru pelanggan itu diuntungkan dalam hal ini, karena orang tidak bisa bermain harga sembarangan, tidak bisa mengabaikan kualitas sembarangan, resikonya pasti. Dia akan terlempar dari pasar yang tadi dia kejar-kejar ya, karena dia menghalalkan cara untuk sembarangan dengan kualitas, untuk sembarangan dengan harga. Tadi Pak Bambang juga sempat menyikapi bahwa ada di mana bisnis yang tidak berorientasi pada harga ya, yang penting kualitas. Jadi sebenarnya tidak perlu seperti itu, Boeing itu mengejar-ngejar pasar untuk tidak memperhatikan kualitas. Nah, jadi soal bagaimana menjaga keseimbangan finansial itu juga penting dalam sebuah perusahaan. Tapi bahwa nilai-nilai nggak bisa dilanggar begitu aja, kita percaya bahwa saingan itu bukan sesuatu yang pasti menjadi ancaman buat kita. Saingan itu sesuatu yang bisa memotivasi dan menjaga kestabilan kualitas dan harga. Jadi kenapa mesti juga terlalu khawatir dan menghalalkan cara? Itu kan dalam menjaga keseimbangan finansial, artinya nggak usah khawatir. Kurang lebih itu ya kalau soal pandangan saya terkait hal itu ya, Teh Monique ya. Oke, jadi semuanya harus balance dan sebelumnya tuh harus ada perencanaan lebih lanjut dulu nih sebelum kita menentuin bisnis sama finance yang ada nih. Terus kalau misalkan kita tilik lagi soal film dokumenter ini, sebenarnya kesalahan ini itu berada di pesawatnya. Jadi yang selama ini kita dengar pasti yang lumrah banget kita denger nih, Lion Air adalah maskapai yang kurang oke. Pasti udah sering banget nih kita dengar. Nah, aku mau nanya nih ke Ko Bambang, kan kalau dalam film ini kan sistem MCAS itu justru yang ditutupi sama pihak Boeing ini ke maskapai-maskapai ini. Menurut Ko Bambang, kira-kira dalam berbisnis itu boleh nggak sih kita tuh mengurangin hal yang sebenarnya terjadi untuk membantu produksi biar lebih laku nih di pasaran? Memang secara normal kita dalam dunia bisnis dan produksi, kita ini kan dituntut untuk menekan harga, menekan biaya. Tapi menekan biaya itu dengan tidak mengabaikan sisi kualitas. Kalau dalam hal ini, Boeing ini terlalu berani. Dia menekan harga dengan mengurangi komponen. Tadinya, dalam desain awal itu angle of attack itu ada dua, kiri dan kanan. Dia akhirnya hanya pasang satu. Ya kan? Untuk menekan harga. Tentunya elektroniknya juga dari dua jadi satu. Software yang tadinya harus bekerja redundant sekarang jadi satu. Semuanya menekan harga, tapi ini kan mengurangi safety. Dan dalam hal ini kan sangat tidak rush. Dianggap bahwa ini sangat berbahaya. Buat orang yang sensitif harga, rasional. Tapi buat orang yang ingin safety dan kualitas, itu tidak rasional. Dan CEO-nya Boeing ini sudah sangat berani. Tadi saya bilang mengutip bahwa dari kitab Luni, jilid 8 ayat 16, Tajeng Sengkung Jem bersabda, seorang yang hanya berani dan tidak jujur, yang tidak cakap dan tidak hati-hati, yang tidak pandai dan tidak dapat dipercaya, aku tidak tahu apa yang terjadi. CEO terlalu berani. Dan hasilnya, dari yang punya nama, kemudian punya nama baik, reputasi baik, kemudian hancur, menyeram sekejap. Kalau dalam sisi yang lain, dari agama Konghucu juga dikatakan bahwa
Dalam Bingkai Jilid 7 ayat yang 17, jangan lakukan apa yang tidak patut dilakukan. Dan jangan inginkan apa yang tidak patut diinginkan. Ini sudah cukup. Artinya apa? Kalau dalam kasus ini, yang tidak patut dilakukan adalah mengurangi safety, keamanan hanya demi uang. Uang pendapatan buat perusahaan Boeing dan untuk memberikan iming-iming kepada operator. Operator seperti Lion Air dan perusahaan-perusahaan penerbangan yang lain. Menginginkan uang lebih. Tidak patut menginginkan uang lebih dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tidak patut. Dan memang banyak perusahaan yang belajar dari teori Amerika bahwa banyak orang belajar dengan teori Amerika bahwa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak bisa. Kita tidak bisa memancing ikan kakap dengan ikan teri. Kita tidak bisa memancing ikan paus dengan ikan teri. Kita tentunya memancing ikan yang lebih besar dengan umpan yang lebih besar. Artinya, semakin besar yang kita raih pengorbanan akan semakin besar. Tidak bisa pengorbanan sekecil-kecilnya. Dan ini adalah dari sisi agama Konghucu, teori bahwa mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya itu tidak cocok dengan agama Konghucu. Karena di dalam agama Konghucu sudah dikatakan bahwa jangan lakukan apa yang tidak patut dilakukan. Jangan inginkan apa yang tidak patut diinginkan. Di hal yang lain juga masih banyak bagian-bagian yang lain yang mengajarkan kita bahwa untuk dalam berbisnis itu harus setara. Jadi kita menginginkan lebih besar berarti pengorbanan kita juga besar. Itu kira-kira. Oke, ternyata banyak banget ya itikad-itikad bisnis yang bisa dipelajari dari mempelajari agama Konghucu ya, kalau misalnya kita membaca dari kitab-kitabnya. Gitu, Temonik. Jadi nih kayak kita udah sampai di penghujung acara ya, Temonik. Iya. Udah cukup nih kira-kira hari ini kita berdiskusi mengenai film ini. Kalau misalkan teman-teman penonton ingin ikut berdiskusi dengan diskusi kita, bisa banget join di kolom komentar. Kalian bisa masukkan opini-opini kalian, kita bisa diskusi bareng-bareng di situ ya, Teh. Ya, betul sekali. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga di channel ini ya. Oke, kalau misalkan gitu, aku akan ngalih pamit undur diri. Dan aku tetap mau nikah undur diri. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.